berbagai cara dilakukan masyarakat untuk memeriahkan pemilihan Presiden RI periode 2014-2019 di berbagai daerah. Kota Bandung untuk memeriahkan Pilpres diadakan tradisi capres yang akan terpilih oleh Ayam Jago. Pantang nama Ayam Jago tersebut. Ayam Jago tersebut milik Jehan Ferdiansyah, seorang pesulap dengan julukan Sikabayan Jago Sulap. Saat pantang dilepas, ia langsung menghampiri dua kandang yang ditempeli foto capres-cawapres. Pantang menghampiri poster kedua capres yang ada di belakang kandang dan seolah ia berpikir untuk memilih. Sejak awal, ia diam dan mengelilingi di kandang foto capres Prabowo Hatta terpasang. Tak lama kemudian, ia masuk ke dalam kandang tersebut. Jehan mengatakan kegiatan ini untuk meramaikan Pilpres dengan cara yang berbeda dengan yang lain. Alasannya bahwa kami pengen berbeda dengan yang lain gitu kan, pada suatu hari gitu kan. Saya berpikir gitu kan ya, saya punya Ayam Jago di rumah gitu kan, kenapa nggak dibuat untuk memilih pilihan presiden gitu kan, dengan seperti kayak tadi, ada kandang, dua kandang, dan nanti si Panteng masuk ke salah satu kandang, dan ternyata si Panteng memilih ke kandang nomor satu ya, gitu kan. Si Panteng ini sepertinya artinya fokus, tepat, sasaran, dan tanggung jawab, gitu. Kalau meleset, si Ayam Panteng ini mau digorok, nih. Kita bisa lihat sama-sama digoroknya, gitu. Jehan pun menjelaskan kegiatan ini hanya hiburan semata. Tidak ada unsur kampanye atau ajakan memilih ke salah satu calon kandidat.